guys. Sekarang jam menunjukkan 12.54 tengah malam. Nak on the way balik kampung ke Teluk Intan, guys. Jadi nanti kita sambung lah. Bila berhenti kat mana-mana kan, kita sambung. Okay, jom. Ucapanku untuk semua, kita mengeratkan semula hubungan saudara yang terpisah. 6.5 hours later. Okay guys, sekarang ni jam menunjukkan pukul 2 pagi guys. Sekarang aku dekat R&R Gunung Semanggui. Gunung Semanggui eh. Kita akan meneruskan lagi perjalanan lajak lagi. Kita rest cari minum-minum sat. Okey. Nanti kita sambung. Okey. Berhenti minum sat guys. Nanti tarik loh. 2000 years later. Okey guys, sekarang ni dekat R&R Sungai Perak guys. Berhenti sekejap lah. Mengantuk. Jadi lena sekejap kot. Nanti baru kita sambung balik jalan lah. Sebab apa tak tidur lagi ni. Daripada tadi start pukul 12 keluar daripada rumah, sampai sekarang ni pukul 3.42 pagi. rehat sekejap lah kot. Okay, nanti kita sambung di hentian yang seterusnya. Kena banyak-banyak berhenti sikit. Kita tak takut kereta temperature tinggi ke apa kan. Berhenti, bila dah berhenti rasa selamat sikit. Okay, nanti kita sambung eh. Okay guys, sekarang dekat R&R Tapah. Dah dekat dah guys dengan Tok Intan. Ngantuk ni. Aduh. Hai, dah sampai Teluk Intan wey. Belum sampai tengah pekan lagi lah. Hai, sampai sini aku automatik cakap perok ya. Lama no tak balik, udah lain dah komen. Wuih, awal Krishnan buka. Awal betul eh. Kelip-kelip lagi. Aku ingat Bukit Bintang tadi. Awal betul. Thank you.
Okey geng, sekarang aku dekat rumah kampung. Tengok ni motor bini aku, bukan accident. Tak tahu lah lebih dapat restore balik. Kok ada siapa-siapa nak sponsor restore, boleh PM-PM lah. Tolong restore kan aku punya motor kan. Bajet tak ada geng. Kok lah ada mana-mana bengkel nak sponsor aku punya channel, boleh restore kan aku punya Aspire ni. Bini aku punya ni kan. Ini barang bukan jual punya bhai. Tak ada jual punya. Ini high power tau. Lama dah sadai. Ini yang dalam bungkus ni pun motor aku kan. Tu dah. Demak geng. Inilah dulu motor aku susah senang ni geng. Bodi sampai patah ni. Kuning dah meter. Lama nak pakai. Motor dia tak tahulah boleh hidup ke hidup lagi. Tapi last masa aku parking dulu, hidup lah. Yang ni memang tak boleh restore lah. Ni motor spare part boleh lah kot. Itu barang rare, high power. Nantilah ada rezeki kita restore balik.